Ping pong. Hoi poi. Hoi poi. Subscribe. Hai teman-teman, jika kalian sakit, kami akan menyembuhkanmu lagi. Ini adalah rumah sakit Bayi Hiu. Kira-kira siapa yang datang ke rumah sakit hari ini ya? Hah? Oh, sepertinya ada pasien yang datang. Oh tidak, semuanya terlihat sakit. Kita harus cepat mengobati mereka. Teman-teman, ayo ikuti aku. Pasien pertama, Ibu Hiu, silakan masuk. Sakitnya di mana? Keluhanmu apa? Tanganku tersiram air panas. Ah, panas! Aduh! Tanganmu melepuh tersiram air panas. Aduh-duh, aduh-duh, sakit sekali. Siripnya semakin bengkak. Perawat, bersiap untuk perawatan. Teman-teman, ayo obati Ibu Hiu bersama denganku. Ibu Hiu, apa sakit sekali? Kami akan mengobatimu agar kamu merasa lebih baik. Pertama, mari dinginkan dia dengan air mengalir. Hah? Ada dua kepala pancuran. Pakai yang mana ya? Yang pertama... Yang kedua. Oke, kita coba pancuran yang kedua. Hah? Kenapa airnya tidak keluar? Astaga, apa itu? Ah, itu ular yang menakutkan. Maafkan aku, Ibu Hiu. Aku akan merawatmu lebih baik lagi. Yuh, lega rasanya. Sirip Ibu Hiu berhenti membengkak. Nah, ayo oleskan salep pada lepuhnya. Ah, aduh, aduh. Ah. Oh tidak, apa rasanya sakit sekali? Tahan ya. Wah, lepuhnya mengecil. Terakhir, balut lukanya agar tidak bertambah parah. Teman-teman, warna apa yang kalian suka? Jingga? Oke. Sudah selesai. Ibu Hiu, kau sangat berani. Sekarang tidak sakit lagi. Ibu Hiu, du-du-du-du-du, sekarang du-du-du-du-du, sudah sembuh. Du-du-du-du-du, selesai! Dokter, perawat, dan teman-teman, terima kasih banyak. Aku senang kau sudah merasa lebih baik. Hati-hati dengan air panas, agar kau tidak terluka lagi. Pasien kedua, Ping Fong, silakan masuk. Sakitnya di mana? Keluhanmu apa? Aku tersandung dan terjatuh. Au! Kelihatannya lututmu terluka. Aduh-duh, aduh-duh, perih sekali. Teman-teman, ayo kita cepat obati Ping Fong agar lukanya tidak semakin parah. Tunggu sebentar, Ping Fong. Aku akan membantumu agar cepat sembuh. Teman-teman, ayo bersihkan dulu kotoran di sekitar luka. Aduh, perih. Semuanya sudah bersih. Wow, kamu hebat sekali. Ayo kita oleskan salep. Wuhu, lukanya hampir sembuh.
Yang terakhir, bagaimana kalau kita pakaikan plester cantik? Pingfong, plester mana yang kau suka? Aku ingin plester dinosaurus. Wah, Pingfong sudah sembuh. Pingfong, du-du-du-du-du sekarang. Du-du-du-du-du sudah sembuh. Du-du-du-du-du selesai. Terima kasih, teman-teman. Sekarang aku bisa bermain lagi. Kami senang, Pingfong sudah pulih kembali. Pasien ketiga, Ayah Yu, silakan masuk. Sakitnya di mana, keluhanmu apa? Batuk, batuk, hidungku meler. Aku flu. Sepertinya kamu flu berat. Menggigil kedinginan. Teman-teman, bisa kita mulai pengobatan agar Ayah Hiu cepat sembuh kembali? Ayo gunakan termometer untuk memeriksa suhunya terlebih dahulu. Oh tidak, kau demam tinggi. Ayo, cepat kita turunkan suhu badan Ayah Hiu. Kita harus menghilangkan ingus kuning itu sekarang. Monster ingus berlendir. Ayo, cepat kita singkirkan monster ingus ini. Wah, semua monster ingus telah hilang. Perawat, kau yang terbaik. Ayah Hiu, kau baik-baik saja. Teman-teman, ayo obati leher Ayah Hiu yang bengkak. Oh tidak, virus-virus jahat. Ayo kalahkan virus jahat dengan menyemprotkan obat. Wuhuu, semua virusnya pergi. Yang terakhir, kau harus disuntik dan pengobatanmu selesai. Perawat, tolong siapkan suntikannya. Tunggu, sepertinya aku sudah sembuh. Jangan khawatir, Ayah Hiu. Perawat kami akan memastikan suntikannya tidak sakit. Rasanya seperti tusukan kecil, tusukan kecil. Wah, kau sudah selesai. Hah? Sama sekali tidak sakit. Ayah Hiu, du-du-du-du-du sekarang. Du-du-du-du-du sudah sembuh. Du-du-du-du-du selesai. Aku berasa lebih baik karena demamku hilang. Aku senang semuanya sudah sembuh. Oh, terima kasih dokter dan perawat. Teman-teman, terima kasih sudah membantuku mengobati pasien hari ini. Ayo kita obati teman-teman yang sakit lagi di lain waktu. Dah. Hai teman-teman. Kalau kamu sakit, kami akan membuatmu sehat lagi. Ini adalah rumah sakit Bayi Hiu. Hah? Halo? Dokter, monyet-monyet melompat di tempat tidur. Oh tidak, melompat di tempat tidur itu berbahaya. Tiga monyet kecil lompat di kasur. Mereka jatuh bunyinya gedebuk. Monyet kecil, ayo cepat ke rumah sakit. Monyet kecil pertama, silakan masuk. Sakitnya di mana kalau?
pusing, aku pusing sekali. Oh tidak, kamu bisa jatuh lagi. Itu berbahaya. Kau harus segera diobati. Teman-teman, ayo rawat monyet kecil dengan baik. Pertama, aku harus melihat ada apa di dalam kepalanya. Oke, aku akan mengambil gambar. Kami akan mengobatimu agar kau tidak pusing. Bagus, ayo kita lihat apakah dia membaik. Untungnya tidak ada masalah besar. Tapi kamu perlu banyak istirahat. Kamu harus diinfus dan tidur di sini sebentar. Hah, infusnya yang mana ya? Apakah yang pertama? Aku pusing. Oh, itu adalah balon, bukan infus. Maaf, aku akan bergegas dan memberimu infus. Monyet kecil, bagaimana perasaanmu? Ya, aku masih merasa pusing dan kepalaku sakit. Aku rasa kau juga membutuhkan obat. Teman-teman, kita harus menemukan obat dengan pusaran dan satu lagi yang bergambar petir. Apa kamu bisa? Bagus, minumlah. Bagaimana perasaanmu? Lebih baik? Monyet kecil, du-du-du-du-du sekarang, du-du-du-du-du sudah sembuh, du-du-du-du-du selesai. Wah, aku sudah tidak pusing lagi. Mulai sekarang, jangan lompat di tempat tidur lagi. Oke. Sakitnya di mana? Keluhanmu apa? Jatuh saat melompat di tempat tidur. Awawawaw, ekorku. Sepertinya ekormu terluka. Tolong bantu aku, aduh-aduh. Kamu jangan khawatir. Kami akan membantumu merasa lebih baik lagi. Pertama, kita lakukan X-ray untuk melihat ada apa dengan ekormu. Aku akan mengambil gambar. Akan kuhitung sampai 3 ya. Jangan bergerak. 1, 2. Dokter, aku takut. Oh, kamu takut. Ini tidak sakit. Mengambil gambar sebentar dan selesai. Aku akan mengambil gambar. 1, 2, 3. Oh tidak, tulang ekormu patah. Pasti sangat menyakitkan. Akan kukembalikan tulangmu ke tempatnya. Kerja bagus. Bagaimana kalau kita lihat lagi untuk melihat apakah tulangmu sudah membaik? Wow, tulangmu kembali normal. Aku sungguh baik-baik saja. Tentu saja, ayo tahan ekormu dengan belat agar tulangmu sembuh. Tahan ekor, selesai. Terakhir, mari kita balut ekornya. Wah, hati yang cantik. Perawat, ingin kau cepat sembuh, monyet kecil. Monyet kecil, du-du-du-du-du. Ekor panjang, du-du-du-du-du. Pengobatan, du-du-du-du-du. Selesai.
Berjanjilah kau akan berhati-hati dengan ekormu untuk sementara waktu. Aha. Sakitnya di mana? Keluhanmu apa? Jatuh ke lantai dengan bokongku. Wah, sakit. Ada luka di bokongmu. Aduh, aduh, sakit sekali. Bokong monyet kecil membiru. Ayo obati dengan cepat. Kuman berduri. Ayo kita bersihkan dulu. Selanjutnya, ayo oleskan salep. Nah, pakaikan plester agar lukanya tidak bertambah parah. Tapi punggungmu masih biru. Letakkan kantong es di atasnya agar berubah menjadi merah lagi. Ada dua kantong es. Teman-teman, mana yang harus kita gunakan? Oke, ayo gunakan yang kedua. Itu bukan kantong es, itu sabun. Maaf ya, aku akan segera mengambilkan kantong esnya. Ini, kantong esnya datang. Dingin sekali. Ini sembuh dengan cepat, bukan? Bokong monyet warnanya merah. Bokong monyet du-du-du-du-du sekarang du-du-du-du-du sudah sembuh. Du-du-du-du-du selesai. Wah, bahkan saat aku menari dengan bokongku, sudah tidak sakit lagi. Oke semuanya, kalian ingat yang kukatakan hari ini? Dilarang melompat di tempat tidur. Teman-teman, saat kalian bermain, bersenang-senanglah dan hati-hati. Mari kita obati teman kita yang sakit lain kali. Dah. Hai teman-teman, selamat datang. Kalau kamu sakit, kami akan membuatmu sembuh. Ini adalah rumah sakit Bayi Hiu. Ayo bantu teman kita yang sakit hari ini. Oh, teman-teman kita yang sakit telah tiba. Oh tidak. Beberapa teman kita hari ini sakit matanya. Kita harus segera mengobatinya. Semuanya, ayo ikuti kami masuk ke rumah sakit. Pasien pertama, burung hantu, silakan masuk. Sakitnya di mana? Keluhanmu apa? Aku tak bisa melihat dengan jelas. Sepertinya penglihatanmu memburuk. Terlihat buram di mana-mana. Oh tidak, kamu sulit melihat. Teman-teman, ayo bantu burung hantu melihat lebih baik. Ayo kita periksa kondisi matamu. Coba tutup satu mata dan lihat ke sini. Oke, bentuk apakah ini? Itu bentuk persegi. Dan bentuk apakah ini? Lingkaran. Ini, bagaimana dengan bentuk ini? Aku tahu, itu pesawat terbang. Dengan tes ini aku tahu betapa buruknya kondisi matamu. Oh tidak, matamu semakin parah. Sepertinya kamu perlu memakai kacamata.
Aku perlu mencari kacamata. Manakah di antara dua ini? Apakah yang kedua? Dokter, semuanya gelap. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Oh, ini bukan kacamata, tapi kacamata hitam. Aku tukar dengan kacamata ya. Kacamata apa yang sesuai untuk burung hantu? Oh, teman-teman, kamu bilang suka kacamata persegi ini, bukan? Wah, aku bisa melihat dengan baik. Kacamata persegi terlihat sangat cocok untukmu. Burung hantu, du-du-du-du-du sekarang. Du-du-du-du-du sudah sembuh. Du-du-du-du-du selesai. Wow, aku bisa melihat wajahmu dengan baik. Teman-teman, terima kasih telah memilih kacamata keren ini. Sakitnya di mana? Keluhanmu apa? Mataku tiba-tiba merah. Jangan terlalu khawatir, kami akan membantumu agar cepat sembuh. Ayo kita periksa untuk melihat masalah di matamu. Oh, ada kotoran mata. Di sini juga. Oh, matamu penuh dengan kotoran. Apa kamu merasa tidak nyaman? Biar aku bersihkan matamu dulu. Membersihkan kotoran mata selesai. Pasti menyakitkan, tapi kamu hebat sekali. Oh tidak, kuman jahat menyakiti mata. Ayo hilangkan kuman dengan obat tetes mata. Wuhuu, semua kuman sudah hilang. Terakhir, oleskan salep dan kamu akan merasa lebih baik. Wah, matanya jadi bersih kembali. Anak anjing du-du-du-du-du sekarang. Du-du-du-du-du sudah sembuh. Du-du-du-du-du selesai. Mulai sekarang hati-hati saat menggosok matamu. Oke. Sakitnya di mana? Keluhanmu apa? Mataku bengkak, pipi-pipi, bop-bop. Matamu bengkak karena digosok dengan tangan kotor. Teman-teman, ayo kita obati mata alien bersama-sama. Pertama, ayo kita redakan pembengkakan matanya. Kita harus memilih handuk untuk kompres hangat. Tapi yang manakah di antara dua handuk ini? Handuk yang pertama, handuk yang kedua. Oke, kita coba handuk yang pertama. Pip, manis pip 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 pop. Pip pip pip. Oh, itu kue gulung yang terlihat seperti handuk. Maaf, biar aku ambilkan handuk hangat. Hangat, pip pip pop. Oh, bagus, bengkaknya sudah mengempis. Ayo oleskan salep agar matanya cepat sembuh. Bye.
bagus. Matanya terlihat membaik. Terakhir, mari kita resepkan obat untuk menyembuhkan Bintil. Teman-teman, tolong bantu aku membuat obat cair hijau. Kita perlu mencampur obat cair kuning dan biru. Obat cair sudah selesai. Oh, apakah obatnya terasa pahit? Kamu harus minum obatnya agar matamu tidak sakit. Tahan sedikit dan telan obatnya dengan cepat. Lihat, kau jadi lebih baik. Alien, du-du-du-du-du sekarang. Du-du-du-du-du sudah sembuh. Du-du-du-du-du selesai. Kami senang kalian semua bisa sembuh. Semua melakukannya dengan baik selama mendapatkan pengobatan. Dokter, perawat, dan teman-teman, terima kasih banyak. Teman-teman, ayo kita obati teman-teman yang sakit bersama-sama lagi lain kali. Halo teman-teman, yuk klik tombol subscribe yang merah ya. Subscribe! Cari Pingfong di YouTube.